yang erat bersama dengan alam beserta keluarga yang alhamdulillah hadir bersama kemarin kita. Yang kami hormati pula Gus Gamdem Abu Bakar Al-Hafiz berasal dari Sidoarjo, alhamdulillah bersama keluarga juga bisa hadir bersama kemarin kita pada malam hari ini. Yang kami sapa dengan takzim Bapak Yai kita Ketua PCNU Kota Tomohon yang alhamdulillah pada malam hari ini berkesempatan hadir. Yang kami sapa dengan takzim Bapak Yai Zamroni Khan atau nuhun atas hadirnya. Yang kami sapa dengan hormat juga Bapak Ustaz Ali Sadikin yang alhamdulillah bisa hadir bersama-sama dengan kita. Yang kami hormati Ketua Pengurus beserta jajaran dan anggota Majelis-majelis taklim yang hadir pada malam hari ini, Majelis Taklim Keluarga Besar Majelis Taklim Manut, Keluarga Besar Majelis Taklim Alidaya, Keluarga Besar Majelis Maindu, Keluarga Besar Majelis Alijra, Keluarga Besar KMCM, Keluarga Besar Majelis Uswatun Hasanah, terlebih khusus yang punya hajat Majelis Taklim Nurul Hikmah di bawah kepemimpinan atau ketua yang kami sapa dengan takzim Bapak Haji Ahmad Zainal Abidin. Dan yang kami hormati pula jajaran keimaman dari Masjid Al-Hijrah, alhamdulillah keimam bisa hadir bersama-sama dengan kita. Dan juga jajaran badan takmir Masjid Al-Hijrah wilayah Sospol, jamaah sekalian, terlebih khusus Sahibul Hajat atau yang memiliki tempat ini, keluarga Bapak Ahmad Zainal Abidin dan Ibu Yomartin Selaika, Bapak Muhammad Irsadul Ibad dan Ibu Ainur Rosida. Insya Allah mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam hari ini, silaturahmi bersama dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah di tempat ini. Semoga tempat ini bisa menjadi berkah, barokah bagi yang memiliki maupun juga kita yang hadir. Jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sekalian masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama memenuhi undangan keluarga besar Majelis Taklim Nurul Hikmah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang Ustaz Fikri Wahid. Monggo bisa gabung bersama-sama. Salawat dan salam juga kalau kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, salawat dan salam juga kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, insyaallah maghfirah Allah, sahabat Allah yang senantiasa tercurah kepada diri Rasulullah akan senantiasa tercurah kepada kita sekalian selaku pengikutnya yang masih tetap istiqomah sampai dengan saat ini. Amin ya rabbal alamin. Atas permintaan tuan rumah kepada Bapak Rahmola, Pak Guru, monggo bisa gabung di atas panggung. Jamaah yang dirahmati Allah, tentunya kabusan-busannya sejak minggu lalu di beberapa tempat, di beberapa daerah kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan Maulid Nabi baik di masjid-masjid, di lapangan-lapangan. Insya Allah tentunya dengan kehadiran kita, dengan keikhlasan langkah kaki kita hadir di tempat ini, setiap langkah kaki kita di tempat ini akan dihitung sebagai amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jemaah yang dirahmati Allah, untuk mengawali atau membuka
acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti acara selanjutnya, yaitu marilah dengan hormat kita bisa hening sejenak, kita bisa diam sejenak untuk kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibawakan oleh yang kami sapa dengan hormat, Bapak Saifuddin. Kepada Bapak Saifuddin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyudakhilal mu'minin.
keimaman dan PTM Masjid Al-Hijrah. Sosbol yang kami hormati juga Ketua Majelis Taklim Manut Bapak Haji Shalihin serta penasehat Bapak Haji Iksan. Yang kami hormati juga Ibu-ibu Majelis Taklim Uswatun Hasanah, wabil khusus Ketua kami Majelis Taklim Nurul Hikmah Bapak Haji Zainal Abidin beserta Ibu Hajah. Yang kami hormati, mudah-mudahan sehat selalu dan semua tamu undangan Bapak Haji, Ibu Haji yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat wa salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya selalu tercurah kepada kita semua. Bapak Ibu, Bapak Ustaz, Ibu Hajah, Bapak Haji, kami selaku Ketua Panitia Majelis Taklim Nurul Hikmah tidak bisa berbuat banyak dan berkata-kata atas nama semua anggota kami Majelis Taklim Nurul Hikmah apabila tempat hidangan atau sajian yang kurang berkenan di pada hati ibu bapak semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Majelis Nurul Hikmah sudah alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun dan berlangganan pada Pak Ustadz-Ustadz kami, wabil khusus di sini Pak Ustadz Fikri Hasim. Ini langganan kami, selalu membimbing kami di acara-acara kebesaran Islam. Mudah-mudahan harapan kami selaku panitia Majelis Taklim Nurul Hikmah bisa istiqomah, bisa tetap terus menjunjung ajaran aswaja yang ada di bumi Manado, Minahasa, yang bisa berkembang sampai ke Tumohon. Ada ketua PC-nya juga di Minut juga sudah berkembang baik. Wabil khusus di Manado sudah banyak majelis taklim yang berbasis aswaja. Mudah-mudahan bisa bersinergi, bisa istiqomah dan tetap menjaga yaitu persatuan dan kesatuan. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada ketua kami Bapak Haji Zainal Abidin beserta Ibu Hajah. Mudah-mudahan jangan bosan-bosannya untuk membimbing kami yaitu anggota Majelis Taklim Nurul Hikmah. Demikian yang bisa saya sampaikan, apabila ada etika atau salah tutur kata atas nama panitia beserta semua anggota Majelis Taklim Nurul Hikmah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yasin atas sambutannya. Jamaah yang dirahmati Allah, mengikuti acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Majelis Taklim Nurul Hikmah yang dalam hal ini akan diwakili atau disampaikan oleh yang kami sampai dengan takzim Bapak Ustadz Ali Sadikin. Bapak Ustadz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat al-qail fi kitabihil karim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub
وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، حضرة الكرام، para alim, para masyayikh, wabil khusus yang terhormat Bapak Zainul Barokah Zainul Alam Al-Hafidh, Gus Zamzam Al-Hafidh, Bapak Ustaz Fikri yang saya hormati, Bapak Ketua PCNU Minut Bapak Zamroni Khan yang saya hormati, Bapak Ustaz Mahrus Ali, beliau sebagai guru saya yang saya hormati, para hadirin, para ibu-ibu sekalian, para semua ketua majelis taklim, dan tidak lupa PTM Masjid Al-Hijrah, dan para hadirin semua yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang agung yang sangat besar. Sampai detik ini kita sampai bisa menghadiri dalam rangka ta'zim Maulidir Rasul Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat wal afiat, sehat jasmani dan rohani. Selawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umat beliau dan mendapat syafaatul uzma di hari yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mewakili teman-teman majelis Nurul Hikmah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan makbulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Zainal Abidin beserta Ibu Hajah Zumratin Sulaikah dan sekeluarga atas dukungan semua kepada majelis kami, Majelis Nurul Hikmah, sehingga terlaksananya acara Maulidur Rasul pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua, wabil khusus kepada Sohibul Bait, mudah-mudahan kita termasuk sebagaimana yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah. Beliau berkata, man azzama maulidin nabi wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Bahwa yang artinya, barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia menjadi penyebab dibacanya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan keluar dari dunia ini kecuali dengan membawa iman, dan dia akan masuk surga di wairi hisab, dengan tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini kita niatkan takzim untuk maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan
Saya doakan mudah-mudahan kita semua berdoa wabil khusus semua jamaah Majelis Taklim Nurul Hikmah, mendoakan kepada wabil khusus Sohibul Bait Bapak Haji Zainal Abidin beserta keluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua bisnisnya, sehingga dapat membimbing dan mendukung kami di jamaah Majelis Nurul Hikmah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari saya sebagai Wakil Majelis Nurul Hikmah dan keluarga Sohibul Bait. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dihormati Allah, itulah tadi sambutan sekaligus ucapan selamat datang yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustaz Ali Sadikin selaku pengurus dari Ketua Majelis Taklim Nurul Hikmah. Jemaah yang dihormati Allah, mengikuti acara selanjutnya yaitu pembacaan tahlil sekaligus makhlaful qiyam, yang dalam hal ini akan langsung dipimpin oleh yang kami sambut dengan takzim, Bapak Yai Mahrus Ali. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Hadratul mutaromin wa mukaromin, para alim, para ulama, para asatid, bapak ibu hadirin hadirat, sahibu dakwah, sahibul bait, mohon maaf boten kula sebataken satu persatu mengingat waktunya molor supaya agak lebih cepat, tapi boten ngirangi rasa tantim ingkang sedaya hadirin hadirat dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Langsung mawon, langsung saja mari bersama-sama membaca kalimat thayyibah yang berupa kalimat tauhid, kalimat tahlil yang diteruskan langsung dengan pembacaan sholawat. Mudah-mudahan dengan tahlil dan sholawat hidup kita semakin lama semakin barokah dan juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadirin wa li kulli niyatin sholihatin fi wa imarudatillah wa li syafa'ati rasulillah wa li jami'i karamatil awliya. Ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ali baitihi tahirina syai' wa lailana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma usanna ila hadrati sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ila hadrati sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ila hadrati sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ila hadrati sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Karamallahu wajhahu. Al Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati Khatib bin al-Anbiya mursalin wa al-Awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa al-ulama'i wa al-musannifina wa jami'i malaikatil muqarrabin
Husain Malaikat Jibril Mikail Israfil Israel Munkar Nakir Raqib Atid Malik Ridwan. Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati Syekhul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Ila hadrati Syekhuddin Anaksabandi wa ila hadrati Syekh Hasan Sadiri wa ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali wa ila hadrati Syekh Al-Qasim Al-Junaidi wa sairil awliya fil arabi wal jami husan ila hadrati madhabil arba'ah husan ila hadrati Imam Hanafi Maliki Syafi'i Hambali wa ila hadrati awliya tis'ah al-jawiyah husan ila hadrati Auliya Jazirah Sulawesi Utara, Husan ila hadrati Mbah Kiai Mojo, Mbah Kiai Ahmad Rifai, Syekh Arsyad Talmuil, wa ila hadrati Mbah Imam Bonjol, dan semua para habaib yang berada di Kota Manado, wa usulim wa furuhim, Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa jinal husna bi hurmatihim, amitna fi tarikatihim wa mu'afatim dan fitani al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin thumma ila hadratin nabiy wa khatib bani abi malkan wa ila hadratin nabiy ilyas alaihi salam al-maqalaini fil bahri wal barri wa ila hadratin nabiy ibrahim alaihi salam wa ila hadratin nabiy ismail alaihi salam sayyidul lailana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Husan ila hadrati muassis Nahdlatul Ulama. Husan ila hadrati Bagi Haji Hasyim Asy'ari. Usri mufrihim. Wa ila hadrati Wahab Hasbullah. Usri mufrihim. Wa ila hadrati Ahmad Siddiq wa Suri wa Furhi. Umul Fatiha. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma usalli ila jami'i ahli al-qubur min al-mu'minin wa min al-muslimin wa al-muslimat. Thumma syarikat al-maghribiyya bari wa bahriya. وصلنا بنا بأمتنا وأجدادنا وجدادنا وشرنا شرنا وأساتذة أساتذتنا ولمن استمعنا هاونا بالسبب والأجل وصلنا إلى المرحوم المرحومة صاحب الحجة صاحب الدعوة dan juga ahli kubur kita semua yang hadir di sini majelis dalam istri nom sepuh kebecela ingkang karimatan dan ingkang boten karimatan wa usulim wa furihim. Wafarallahu ma'afi ma'afanhu ma'taqabal amalahu ma'jalqabrahu ma'raudatan min yadir jinani syai'ul lilailana walhumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah satu kali lagi kita hadiahkan kepada putra-putri kita semua, mudah-mudahan menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, yang menjadi penerus agama dan penerus pemerintah, sehingga menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan yang hadir di sini majelis malam ini, mudah-mudahan semua mendapatkan syafaatul utma dari baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaina qira'atal maulid ittiba'i mislama nawa sahibul maulid Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Dibai wa mislama nawa masyayikhuna. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqna fi akhlaqihim bi niyati anna Allah yashfi mardona wa yu'afi mubtalana wa yukassiru minal halali arzakona wa yahtim a'marona bi husnil khatimah wa ila hadrati nabiyil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
alamin. Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhalu dhikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hayyum barak. La ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa bi anbasu syawat ala min al-aminin. Hadiyatan lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mari kita teruskan baca selawat. Fa ya ayyuhar Yeah.
استبشارا وازداد الكرسي وهيبة ووقارا واندلت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا Sarah,
ya Allah di berkatil hadi Muhammad ya Allah fafili dhubi ya Allah di berkatil hadi Muhammad ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua BKN untuk mohon Bapak Semron Ikan yang kami hormati Ustaz Ali ya sama lengkap beliau Kiai Sotikin Ali yang kami hormati pula Ustaz Al Karim Ustaz Muhammad Zamzam Abu Bakar beliau teman mondok saya dan beliau adalah salah satu yang ikut memandikan almarhum Gus Dur. Nah, ini beliau orangnya, sampingnya Yaya Adi Sodikin. Yang kami hormati pula Gus Ahid Najmullah, beliau juga sama-sama teman satu pondok. Wabil khusus Ketua Majlis Ta'lim Nurul Hikmah Bapak Haji Zainal Abidin serta keluarga besar Bunda Yumratun Salihah. Yang kami hormati Majlis Ta'lim Manut Al-Quran Center. Yang kami hormati seluruh Majlis Ta'lim, bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tanpa mengurangi rasa ta'lim, insyaallah semua yang hadir di majlis ini dapat barokah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting datangnya dengan niat senang. Ini kita memperingati maulid Nabi berarti memperingati ulang tahunnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasarnya senang dulu. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum" al-ayat. Jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita baca selawat Nabi, baca selawat tadi bersama-sama, tapi kita tambah lagi selawat supaya tambah barokah, baca selawat Badar. Bersama selawat Badar kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama baca selawat. Salatullah salam ala palsu atau cinta monyet ini. Kata para ulama, kata Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, "Wa min alamati hubbun nabi, di antara
alamat atau tanda-tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berusaha yang pertama menjalankan perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah, dan berusaha semaksimal mungkin mencontoh sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kita sudah bisa menjalankan belum? Kira-kira sholat kita 5 waktu sudah jangkep apa dereng? Dereng, wongnya teko. Kira-kira kita sudah bisa menjalankan sunnah Nabi, an-nikahu sunnati faman roba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, yang enggak suka dengan sunnahku maka tidak saya aku sebagai umatku. Jadi yang jomblo-jomblo cepat nih nikah. Saya dulu nanti uang delik kawan nih uangnya. Uangnya teko. Uang delik. Uang dorong aku nanti uangnya. Masya Allah. Muka-muka seng jomblo dan ketemu jodoh nih. Jodoh seng solihah muti'ah. Amin ya Rabbal Alamin. Seng lana seng itu yang ketemu jodoh seng soleh. Ya, ada juga Muhammad Soleh. Orangnya gak datang tadi juga masih jomblo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, akan datang masa kepada umatku. Ya. Jadi ada masa umatku itu yafiruna ilal ulama wal fuqaha. Dia akan lari, dia akan menjauh dari para ulama, para alim. Kira-kira sekarang sudah begitu enggak? Suruh ikut majlis taklim alasannya capek, suruh ikut majlis taklim alasannya sibuk, tapi kalau nanggap dangdut, kalau nanggap tayub, nomor satu di depan. Wong itu kok lagi itu kok ngaku cinta Nabi Muhammad ini je. Tapi insya Allah yang di sini semuanya benar-benar cinta Nabi Muhammad. Buktinya apa? Hadir di acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kata Nabi Muhammad, zaman di mana ketika umatku akan lari menjauh dari ulama, menjauh dari habaib, menjauh dari para kiai, menjauh dari pondok pesantren, tidak mau lagi ngaji, apa akibatnya? Maka Allah akan menurunkan falatu baliyat, akan menurunkan 3 bala. Rufi'at lahu min kasbihi barakah. Maka Allah akan mencabut keberkahan dari rizkinya. Bahaya enggak kira-kira kalau rizkinya dicabut sama Allah? Bahaya apa bahaya? Bahaya pol. Apa itu ketika rizkinya dicabut? Uangnya banyak, rizkinya banyak, tapi sampai di rumah tidak nyaman itu rumah. Sampai di rumah istri ngomel, anak minta ini minta itu. Kira-kira ada nggak seperti itu? Rizkinya banyak, dagangannya laris, sampai nggak sampai lupa sholat. Kabeh ya. Itu bahaya itu seperti itu pak. Kalau rizkinya sudah Allah ambil keberkahannya, maka biar itu banyak, tidak akan nyaman. Tapi kalau rizkinya barokah, insya Allah pengen tuku umah, duwe ono. Pengen nang Mekah, duwe ono. Walaupun ketokannya pas-pasan, tapi dicukupi kabeh Gusti Allah. Ono duit sebulan cuma 5 juta misalkan, tapi dilalah kepingin ompo kemina tu cukup. Tapi nek ke barokah duit akeh, tapi kepinginannya luwih akeh. Akhirnya enggak nyaman hidupnya, enggak tenang hidupnya. Itu sebabnya apa? Jauh dari ulama. Maka ayo kita mendekat kepada ulama. Ada majlis ta'lim Nurul Hikmah, ada majlis ta'lim Manut, ada majlis ta'lim Uswatun Hasanah, ada majlis ta'lim Al-Hidayah. Wah banyak sekali. Tinggal gelem teko apa ora.
tinggal waktunya untuk menyempatkan hadir mau atau enggak. Kalau kata Nabi Muhammad, majlis ta'lim itu apa, Pak? Taman surga. Ngerti padahal, tapi orang belum dilakoni, itu masalahnya. Maka muka-muka ini mengingatkan bahwa zikr maulidin Nabi, memperingati kelahiran baginda Nabi, itu mengingatkan akan kebaikan dan kebaikan. Dan yang kedua, ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah menjauh dari ulama, maka Allah akan memberikan sultanun zalimah. Allah akan memberikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi gara-gara siapa, Pak? Gara-gara kita menjauh dari para ulama. Dikasih presiden zalim. Dikasih wali kota zalim. Dikasih lurah-lurahnya zalim. Berarti kita koreksi diri, kalau sekarang pemimpin di negeri kita zalim, berarti mungkin kita jauh dari ulama. Maka mudah-mudahan kita semua tidak seperti itu. Kita ayo fafirru ilallah, kembali kepada Allah melalui para ulama. Karena anak apa? Al-ulama warasatul anbiya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kadangkan kita ini memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, sekarang banyak yang mempertanyakan. Tapi alhamdulillah kita komunitas-komunitas Jawa, biar orang mau ngomong apapun, tapi kita tetap melaksanakannya. Di dalam kitab I'anatut Thalibin, dawuhipun Syekh Ma'ruf Al-Karhi, dikatakan begini, Pak. Man hayya'a ta'aman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyiapkan makanan untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini sudah disiapkan, ada tumpeng, ada buah-buahan yang istimewa. Kita hadir makan-makan seperti ini. Dia datang dengan memakai wangi-wangian, memakai baju terbaiknya, memakai baju baru. Ini majlis ini kayaknya seragamnya baru. Baru enggak? Muka-muka niatnya itu ta'zim damal maulid Nabi. Ta'zim maulid Nabi Muhammad. Apa kata Syekh Ma'ruf Al-Karhi? Kata beliau, siapa yang melakukan hal-hal seperti ini, maka insya Allah akan dikumpulkan dengan para nabi, para syuhada, para salihin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kepengen gak duitnya gak habis-habis? Pengen. Kalau nulis pasti nomor satu, pengen. Pengen banget ya, apalagi caleg ini, ada caleg dua ini, jangan lupa ini ada caleg K. Muhammad Alimin, Ustaz Muhammad Alimin, lo kan digerak kata-kata lagi. Rokok ini kayaknya. Dengan Pak Yugo, ini sama-sama caleg. Pengen duit gak, ente gak? Pengen buat ini? Gak pengen, kasih data omong nih. Pengen buat honor CP, pengen gak? Yang dagangnya diparingi laris. Kah, pengen banget. Niki nggih sami, dengan kitab I'anatut Thalibin. Coba saya bawa duit kacung. Enggak kata jalo kok di mana ora koyo. Saya kami minta uangnya. Kata Syekh Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, kalau lagi maulid Nabi, kita niat ya bawa uang enggak ya? Nah, bawa uang 2000. Iya, apa terus duit kayak itu duit. Bu izinnya biro karo ini. Ketika maulid Nabi, uang yang dibacakan maulid Nabi, insya Allah uangnya itu berkah. Jadi uang yang kita bawa sekarang nanti dikumpulkan sama buat belanja dagangan, buat kembalian, insya Allah duitnya berkah, gak entek-entek. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sekarang kalau ada maulid Nabi harus rajin bawa uang. Jangan cuma dibawa, kalau ada orang minta sedekah dikasih. Jangan, wah ini cuma buat anusat, buat penglaris, nah, jangan seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alamat atau tanda cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW dikatakan, kita itu kalau lagi cinta, bapak-bapak, ibu-ibu itu kalau lagi jatuh cinta biasanya gimana? Pasti selalu ingat dengan orang yang dicintai. Pasti menyebut nama orang yang dicintai. Gitu enggak? Kalau lagi jatuh cinta, bapak ibu aja lah, lagi kepengin bakso.
pasti dari pagi sampai siang itu ngomong terus sama suaminya, mas bakso gitu kan, gitu kan. Karena lagi kepengin, lagi cinta, lagi kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tandanya? Dengan sering menyebut namanya. Kita sering gak menyebut nama Nabi Muhammad? Sesering apa? Lebih sering mana menyebut nama Nabi Muhammad atau menyebut yang lain? Padahal bagaimana tadi Mahfuzan katakan, ya dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima, di mana amaliyah ini adalah amaliyah yang luar biasa. Allahnya tidak sholat, malaikat mencontohkan bagaimana bersholat kepada Nabi Muhammad. Allah lebih dahulu mencontohkan untuk membaca sholawat. Maka para ulama dulu ketika cerita baca sholawat itu bukan jumlahnya ratus ribu, puluhan ribu membaca sholawat. Apalagi di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu adalah biasa saja, bulan yang tidak mulia sebagaimana bulan puasa, bulan-bulan yang asyhadul hurum, bukan. Tapi bulan Rabiul Awal dimuliakan karena di situ adalah bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun pinten? Tanggal berapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir? 12 Rabiul Awal. Walaupun ada beberapa pendapat-pendapat yang lain. Hari Senin. Nabi Muhammad meninggal tanggal berapa? Sama, 12 Rabiul Awal, hari Senin. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah juga tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, wahai baginda Nabi Muhammad, mengapa engkau puasa? Kata Nabi Muhammad, apa? Zaka yauma wulidtu, itu hari saya dilahirkan, maka saya berpuasa, bersyukur kepada Allah. Maka akhirnya para sahabat membawa makanan-makanan kemudian dimakan bersama dengan para sahabat Nabi. Maka kata Nabi Muhammad, salah satu sunnah Nabi Muhammad adalah at'imut ta'am. Apa itu ta'bil? Ngasih makan. Maka kita di Nahdlatul Ulama itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad betul. Dan kita di Manado itu juga mengikuti sunnah ini. At'imut ta'am. Pokoknya kalau kumpul-kumpul pasti mak. Kalau orang Jawa kan beda kan. Makan enggak makan asal kum. Yang benar Manado itu dalam hal ini. Pokoknya kalau kumpul-kumpul mak. Apalagi Maulid Nabi. At'imut ta'am. Kasih makan. Dan yang kedua adalah afsus salam. Afsus salam berarti apa? Menebar kedamaian. Ketemu koncone, assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabassam fi wajhi ahik, senyum ketika ketemu dengan temannya, dengan saudaranya, senyum. Nabassam, sunnah Nabi Muhammad. Wasallu lail wan nasu binniyam. Jadi kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, kalau malam hari sholat malam, karena kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang cinta ketika menyebut namanya itu bukan hanya datar saja. Cinta kepada Nabi Muhammad ketika kita membaca sholawat, kata Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, dikatakan itu ahdiru kulubakum, kita hadirkan hati kita membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu. Membaca salawat itu merinding bulu kuduknya, meleleh air matanya. Kenapa? Karena kita merindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita belum pernah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad, tapi kita bisa rindu. Karena itu adalah rindu dengan cinta yang hakiki.
dengan cinta sejati, cinta yang tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Cinta kita kepada Nabi Muhammad, bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayati wa mamati khairul lakum. Kata Nabi Muhammad, saya itu ketika hidup maupun ketika sudah meninggal, khairul lakum, tetap baik untuk kalian. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, para sahabat bisa datang kepada Nabi Muhammad, curhat kepada baginda Nabi Muhammad, minta solusi kepada baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan solusi. Ketika sudah meninggal dunia, kok masih baik? Bagaimana? Kata Nabi Muhammad, ketika saya sudah meninggal dunia, saya diperlihatkan amaliyah-amaliyah umatku. Ketika umatku datang di maulid Nabi, sama-sama membaca sholawat, sama-sama membaca Al-Quran, sholat lima waktu berjamaah, hamidullah, saya bersyukur, memuji kepada Allah, alhamdulillah umatku yang ada di Manado, ternyata walaupun hidup di tengah-tengah minoritas, tapi masih semangat menjalankan syariat Islam. Alhamdulillah di Manado masih ada masjid ta'lim. Alhamdulillah, Rasulullah memuji kepada Allah. Tapi sebaliknya, ketika umatku berlaku maksiat, umatku tidak menjalankan perintah Allah, maka Nabi Muhammad menangis, beristighfar, memintakan ampun untuk kita. Maka Pak, kalau kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa taat sama Allah, itu membahagiakan Nabi Muhammad. Tapi kalau kita masih bermaksiat kepada Allah, itu membuat sedih Nabi Muhammad. Maka kira-kira kepingin gak membuat bahagia Rasulullah? Kalau ingin membahagiakan Rasulullah, berarti taatilah Allah, taatinya Rasulullah, jangan membuat sedih Rasulullah. Maka jauh yang namanya ikan tikus, jaga sholat lima waktunya. Ya, itu ketika kita ingin membahagiakan Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagaimana sikap Rasulullah terhadap para pendosa? Bagaimana sikap Rasulullah terhadap orang yang ahli maksiat? Rasulullah melaknat tidak? Melaknat atau tidak Rasulullah? Ketika Nu'aiman, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang waktu itu masih minum minuman keras, para sahabat yang lain jengkel, marah, karena Nu'aiman ini kalau mabuk bukan di perempatan, bukan di warung kopi, biar di masjid dia mabuk. Jengkel gak kira-kira kita? Pasti takbir masjidnya udah langsung mukulin, kira-kira gitu kan. Sahabat Umar itu udah mau cabut pedang. Tapi apa kata Rasulullah ketika ada sahabat, salah sahabat yang melaknatnya? La'ana Sulaiman, la'ana Nu'aiman, Nu'aiman dilaknat oleh para sahabat yang lain. Ternyata Rasulullah melarang sahabat tersebut, jangan engkau laknat Nu'aiman, karena di hatinya ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ada salah satu kisah Husni. Husni itu, kita orang Jawa Timur, orang Jawa pasti pernah mendengar namanya. Dakwahnya itu di diskotik, dakwahnya di dunia malam, dakwahnya di dunia malam. Itu punya jalan yang sekarang Gus Miftah, yang sekarang kira-kira punya cara dakwah yang hampir mirip. Ketika melihat melewati orang yang bermaksiat, beliau cerita kepada muridnya, saya diceritai oleh muridnya langsung. Apa kata Gusmi? Fatihah. Kirimi Fatihah. Loh kenapa kirimi Fatihah? Orangnya lagi maksiat kok. Apa jawaban Gusmi? Yang mau masuk surga itu bukan hanya kita saja, mereka juga sama kepingin masuk surga. Untungnya kita masuk masjid sudah senang, gak perlu modal. Mereka masuk diskotik harus bayar, beli vodka, beli cap tikus harus bayar. Kita cukup dengan kopi satu sangkir 5.000, udah ngopi semalam kan gak perlu. Modalnya murah. Kita diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa. Jadi kita bersyukur gak? Wajib bersyukur. Jadi kalau ada orang yang masih butuh kebahagiaan dengan cara yang salah, dengan narkoba, dengan cap tikus, dengan minuman keras, kita kirim Fatihah buat dia. Kirim Fatihah. Al-Fatihah.